Project YouTube channel bareng aku Yuli dan Kak Nabil. Hari ini kita lagi kedatangan mobil wuling yang lucu banget pastinya. Nah, mobil wuling ini seperti bentuknya yang lucu, ini punyanya AA Rapi. Jadi buat hadiah kado buat Cipung yang pastinya lucu juga ya. Sama kayak pemiliknya, tapi hari ini juga selain daripada buat Cipung nih Kak Nabil, kita bakal adain juga giveaway-nya. Jadi nanti bakal ada dua mobil ya. Ayo sebentar kita lihat terlebih dahulu nih mobilnya tampilannya kayak gimana. Cus! Oke Kak Nabil, ini udah dipasangin apa aja nih? Boleh tahu nggak? Kalau dari eksterior sahabat Toto, sebenarnya nggak terlalu banyak eksterior. Kita cuman pasang crankcard doang nih, Yul. Oh, crankcard buat ini, baterai? Baterai ya, minuman baterai. Sahabat Toto. Lebih banyak sih di bagian interior ya nih, sahabat Toto. Boleh aku lihat? Boleh. Oke, mari kita lihat sahabat Toto, yuk. Oke sahabat Toto, jadi karena ini masih dalam tahap proses, ini belum ada joknya, nanti kita bakal pasangin. Nah, kita mau spill interior yang udah kita pasang aja nih. Jadi biar sahabat Toto tahu kita nih pasang apa aja sih di dalam mobil ini. Nah, ada interior apa aja nih Bang Nabil yang dipasang di mobil Cipung ini nih? Jadi ini lumayan banyak sih untuk di interior. Oke. Pertama itu di depan tuh, di head unit kita bisa lihat ada phone holder. Oh, yang ini phone holdernya. Itu udah ada MagSafe-nya juga. Dan si phone holdernya ini khusus untuk head unit yang udah floating atau yang modelnya tipis layarnya. Jadi bisa dipasang phone holder itu. Terus nih yang Yuli dudukin lagi apa? Buat tangannya. Senderan ya. Nyender. Ini empuk banget loh Bang Nabil. Ini ada console box. Ini fungsinya selain jadi tempat penyimpanan juga buat armrest juga. Ini jadi lebih fleksibel. Terus di belakangnya nih. Sahabat Toto. Ini tumbler? Bukan. Apa dong? Ini ada tempat sampah. Oke. Nih. Bentuknya emang minimalis, simple gitu. Tapi jadi enak ya, nggak makan tempat ya. Buat mobil kecil kayak gini cocok sih tempat sampahnya. Jadi nggak bikin berantakan. Ya, apalagi kalau kayak Cipung diantar sekolah kan makan permen buang sampahnya di sini. Betul. Bener banget, lebih praktis, betul. Terus ada apa lagi nih Bang Nabil? Ini ada karpet nih Yul. Karpet? Warna apa nih? Ini warna coffee brown, terus motifnya diamond. Keren banget ya. Bikin tampilannya lebih mewah lagi ya? Betul. Lebih keren lagi. Selain mewah, dia juga ini gampang dibersihin nih Yul. Oh gitu, jadi nggak usah repot-repot tuh vakum-vakum? Ya gampang lah dibersihin ya, pakai vakum mungkin kalau ada tumpahan makanan apa itu gampang dibersihinnya. Apalagi mengcovernya ini udah 3 kali lebih baik dari karpet konvensional nih. Wah mantep banget dong ya. Terus ada lagi sebenarnya. Apa lagi tuh? Boleh tahu? Nih di sini sebenarnya masih ada. Ini karena joknya belum kepasang, jadi masih kita box, kita taruh box. Ini ada tempat sampah. Nih, tempat sampah, tempat sampah lagi. Iya, di namanya car back seat trash bag hanger. Ini ditaruhnya di belakang jok, sahabat Toto. Ukurannya besar? Makan tempat nggak nih? Enggak, ini simple juga sih, nggak makan tempat. Jadi emang diletakinnya di mau di jok penumpang atau jok pengemudi itu bisa ditaruh di belakangnya. Jadi nggak bikin tempat lebih penuh ya buat mobil kecil itu pasti enak banget kalau tempat sampahnya kayak gini. Betul. Terus ini apa lagi? Ini yang gede. Yang gede kita ada bantal juga. Ini namanya memory foam lumbar cushion. Jadi ini cocok di buat penumpang, pengemudi, buat di belakang juga bisa sih. Jadi fungsinya itu biar bagian punggung kita jadi lebih nyaman nih kalau pakai gitu. Ya kadang kalau sana kita nyetir jauh itu kan suka sakit pinggang ya. Jadi ini bisa banget buat bikin area tulang punggung kita lebih nyaman lagi. Betul banget. Berguna nyaman sih buat yang suka perjalanan jauh nih, cocok banget. Harus banget beli ya. Iya. Lalu yang terakhir ada ini Yul, gantungan kunci atau car keychain. Oh, ini ada satu warna aja? Ada dua. Ada dua warna, warna ada apa lagi? Hitam sama merah. Wah, ini kalau aku pegang bahannya dari karet ya? Karet. Nah, ini bau nggak nih? Biasanya karet suka bau nih bang ke tangan. Kalau cewek kan riskan nih. Ini wangi. Oh, wangi? Wangi nih. Jadi kalau dipegang makin lama makin wangi gitu? Iya, dipegang sisir ini, pegang Cipung wangi tetap. Tenang jadi aja. Jadi Cipungnya nggak bakal bau? Iya, nggak bakal bau. Wangi pakai ini. Tetap wangi ya? Iya. Yuk, ada parfumnya kak? Enggak, kalau dipegang ini. Terus, ada yang kelebihan yuk. Apa tuh? Di atas.
Wah, ini buat apa? Nah, itu namanya car glasses case. Itu tempat kacamata, Yul. Dibuka aja. Okay. Diklik. Klik gini. Nah. Ini aku suka banget sih yang kayak gini. Karena aku kalau bawa mobil suka pakai kacamata. Nah, itu. Jadi nggak berantakan ya. Jadinya. Selain buat naruh kacamata, coba tutup. Ini apa juga sebenarnya bisa buat naruh e-money. Oh. Di tol kartu lah bisa ditaruh situ. Benar banget. Jadi kalau seandainya ini kartu-kartu kan kalau kita suka lupa-lupa ya. Ya, main cecer. Bisa taruh situ. Berantakan. Jadi biar lebih gampang bisa disini. Jadi selain buat naruh kacamata juga praktis buat naruh kartu tol lah. Betul. Gitu. Habis ini kita bakal ngelihat pemasangan krengat nih sahabat Toto. Jadi terus. Iya. Ini kan udah kelar semua nih. Ini mau diapain lagi nih sekarang? Ini tuh mau masang crank guard nih. Nah, buat apa tuh fungsinya? Crank guard tuh fungsinya, sahabat Tony, fungsinya crank guard itu buat melindungi baterai dan motor listriknya. Nah, oh, gitu. Jadi kenapa emang kita harus pakai crank guard benar-benar nih? Ya, karena itu wajib sih menurut gue wajib. Kenapa tuh? Buat pengguna mobil listrik wajib karena baterai sama motor listrik tuh kalau di mobil listrik ini tuh kayak nyawanya sebenarnya. Oh iya, karena kalau sampai baterainya dia nggak bisa hidup nanti. Bukan sih, lebih ngelindungin kan. Iya. Kan ngelindungin bagian bawahnya kan crankcase kita nih. Okay. Dari depan sampai belakang. Jadi kalau baterainya misalnya atau dinamo listriknya di jalan amit-amit ya, kena batu atau kena gesekan. Oh. Itu yang kena pertama kali itu crankcase-nya. Oh gitu. Bukan baterai atau motor listriknya. Oh iya iya. Karena harga baterai sama motor listriknya itu lumayan kalau sampai kena. Oh, mending pasang ini biar lebih aman. Jadi aman. Mengurangi resiko rusak. Betul sekali. Nanti, jadi biayanya makin gede ya kalau sampai harus beli baru. Makanya kan lebih baik mencegah daripada mengobati. Mengobati, betul banget. Bener nggak sama Toto? Nah, Yul, itu di belakang bisa dilihat tuh. Oh, ada tulisan. Iya. Ini nah, kita lagi sama siapa nih? Nah, kan mobil ini tuh sebenarnya project bareng kita sama NMAA. Oh, oke. Okay. Jadi mobil ini tuh ada dua sebenarnya. Ada dua? Iya, yang satu buat giveaway di acara NMAA itu. Wow, keren ya. Yang satu lagi buat cipung. Baby buat kecil cipung. Yang lucu itu. Buat itu. Aku suka banget sama cipung, lucu banget soalnya. Terus acaranya itu, tuh ada tanggalnya. Tanggal 4 sampai tanggal 6 Oktober 2024. Betul sekali, di Ice BSD. Nanti mobil itu akan dipajang di sana dua-duanya. Oh, mobil betul. Ya, mobil yang giveaway sama mobil yang buat cipung bakal dipajang nih sahabat Toto di sana. Berarti kalau sahabat Toto mau lihat langsung bisa datang langsung ke lokasi ya. Yuk, kalau sahabat Toto mau lihat hasil modifikasi dari kita, sahabat Toto bisa langsung datang ke Ice BSD di tanggal berapa? 4 sampai tanggal 6 Oktober nih 2024. Lagi sama Yuli. Nah, hari ini kita kan lagi collab nih sama NMAA. Nah, aku bakal ditemenin sama Kakak Pandu. Kita panggil dulu ya Kakak Pandunya. Halo Pandu. Halo Mbak. Siap. Nah, Kakak Pandu langsung dari NMAA-nya langsung. Kalau boleh tahu nih Kak Pandu, kenapa sih pilih mobil wuling ini buat acara nanti nih? Nah, jadi gini. Jadi sebenarnya nggak asal milih sih kita ini untuk di mobil ini. Karena ini jadi ceritanya kepengenan si Cipung yang punya mainan wuling Bingo ini ya kan. Jadi awal dari mainan dulu mainan nih. Mainan dulu berarti. Iya, mainan-mainan. Dia langsung minta ke Arabinya, Pak, pengen dong dijadiin mobil aslinya.
Seperti itu. Nah, langsunglah Arafi nginfo kita, tim dari NMA, untuk mewujudin kepengenannya si Cipung. Luar biasa ya. Itu, iya. Berawal dari mainan, jadi kenyataan berarti. Jadi nah, ya makanya. Oke. Okay. Nah, berarti nanti juga untuk interiornya disesuaikan sama yang diminta sama Arafi juga dong? Yes, yes, betul. Jadi untuk interiornya dia pengen modifikasi tapi nggak mau modifikasi yang sangat berat, yang penting okay, fungsionalnya dapet gitu. Beneran. Karena kan mobil ini juga infonya untuk dipakai Cipung ngantar sekolah gitu kan. Jadi ngantar ke sekolah si Cipung bakal pakai ini. Nah untuk satu lagi kan ada dua kan? Oh iya benar. Nah, ada dua. Ini baru satu dulu ini yang masuk auto project ya kan? Oke. Okay. Yang keduanya itu untuk bakal jadiin super giveaway ke acara kita nanti. Acaranya di mana kalau boleh acaranya tahu? Acaranya itu di SBSD pada tanggal 4 sampai 6 Oktober di SBSD tahun sekarang nih. Jangan lupa teman-teman beli tiketnya. Betul banget. Karena untuk dapetin ini harus beli tiket on the spot. Oh, kalau gitu, on the spot berarti yes, baru bisa dapetin mobil ini giveaway-nya. Wah, keren banget ya. Yeah, pas acaranya seru banget nih. Jadi buat sahabat yang datang boleh banget langsung datang dan bisa langsung pesan tiketnya di mana? www.imx.events di sini masuk website-nya bisa atau langsung datang ke acara punya kita nanti aja. On the spot. Oke. Okay. Beli tiketnya di sana. Oke. Okay. Gitu. Makasih ya. Siap, Mbak. Udah mau kerja sama sama Auto Siap Project buat modifikasi mobil Cipung ini. Kita pastiin mobilnya bakal lebih iya keren dong, lagi. Iya pasti harus keren dari Auto Project. Oke, okay, terima kasih. Ya, thank you. Nah, jadi tadi kita udah spill beberapa produk dan di depan sahabat Toto ini semuanya adalah produk-produk yang kita pakai di mobilnya Cipung yang masabil ya. Betul sekali. Nah, kalau boleh tahu nih, tadi kan kita sempat spill beberapa produk nih, masih ada nggak nih yang mau di spill lagi? Nah, tadi sempat lupa nih sahabat Toto. Oke, okay, apa ada tuh? Ada beberapa barang. Ini ada car seat belt stopper. Jadi ini dipasang di seat belt untuk bantu sahabat Toto, Niul, kalau masang seatbelt jadi lebih gampang. Nah, cocok buat para cewek-cewek. Yes, ini dalam satu box ini isinya dua, jadi okay, buat kanan kiri. Oke, okay, buat pengemudi sama penumpang yes, sebelah bener, kiri ya. Oke. Okay. Terus sama satu lagi ada klakson, yo. Ah, oh, klaksonnya? Ya. Bunyinya gimana tuh? Nanti bunyi gini nih, bunyinya. Gitu bunyinya. Oke. Okay. Nah. Nyaring banget ya. Nyaring, kayak mobil-mobil Eropa lah. Wis, makin jadi kesannya lebih luxury lagi yes, ya. Yes, bener banget. Nah, sahabat Toto, di belakang kan mobilnya untuk Cipung nih. Okay. Tapi ini Yul, kita nggak cuma mobil Cipung doang. Ah, mau ada apa lagi nih? Iya, jadi masih ada satu mobil lagi untuk giveaway. Wah, yang bakal didandanin juga. Di giveaway-in? Iya. Wah, mantep banget dong. Iya, yang itu kerjasama kita sama NMAA. Oke. Okay. Jadi nanti akan ada giveaway, mobil ini juga sama persis, modelnya sama mobilnya Cipung. Nanti diundinya itu di acara IMX bulan depan. Awal bulan Oktober, sahabat Toto, di SBSD. Wey, gitu. Jadi buat sahabat Toto yang mau lihat fisiknya ya, langsung bisa datang langsung ke betul, SBSD ya? Bisa dapetin langsung, bukan cuma bisa ngeliat. Oke, okay, bisa dapetin giveaway juga? Iya, gitu. Jangan lupa beli tiketnya ya, sahabat betul Toto. Ya. Nah, buat sahabat Toto yang mau nyari aksesoris buat mobil Wuling Bingo atau mobil lainnya bisa datang langsung ke Auto Project ya. Oke, okay, sekian video dari kami berdua, Auto Project, bikin mobil Auto Keren.